kompetensi, di sini ada kesempatan kompetensi kalian. Khususon pada hari ini, sesuatu yang sangat berharga bagi kreatif lokal. Nah, bermula dari kondisi SMK pada umumnya, dan itu juga masih di SMK 14. Bahwa ada pemain yang mengatakan SMP itu sekolah menengah ke bawah gitu, sehingga serba kekurangan ya, baik dari sisi alat maupun pendanaan. Kami memang selama ini mengandalkan alat-alat yang, mohon maaf, ya, SMK-nya sudah lama ya, tahun 91. Jadi alat-alat yang ada di sini adalah alat yang sudah tua, jadi apalagi mesin-mesin besar gitu, itu sudah puluhan tahun. Sehingga kami selama ini berjalan dengan ya tertati-tati lah dengan alat-alat yang seadanya, kami mengandalkan dan juga dari sisi alat yang kurang dan pendanaan yang kurang. Tiba-tiba saja Tuhan mendatangkan seperti yang kita terkira. Jadi saat kita membutuhkan, padahal kondisi masyarakat juga tidak menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan alat praktek itu. Apalagi di Riau itu kan alat cor itu sangat mahal, sehingga kami tidak bisa membelinya serta merta. Maka tiba-tiba saja ada semacam dewa penolong, wah, Sinterklas apalah namanya, tanpa diduga gitu. Kalau biasanya kan mencari bantuan itu sekolah repot bikin proposal kesana kemari untuk mendapatkan bantuan, ini tiba-tiba saja datang kemudian menjelaskan tentang sebuah kegiatan CSR dari perusahaan gitu. Dan langsung saja meminta apa yang dibutuhkan gitu. Biasa. Dan memang tangan Tuhan itu tidak pernah salah menjadikan sesuatu. Katakanlah Galeri 24 ini ke kami menawarkan sebuah program. Wah, luar biasa ini ketika sedang kehausan, kan ada yang memberi minum. Ibarat puasa di Padang Tandus. Ya, kan. Betul-betul kami sedang membutuhkan alat-alat itu. Dan Galeri 24 datang dengan bantuan yang luar biasa. Bukan hanya bantuan fisiknya saja, saya kira nanti pelayanan pun akan diberikan. Kemudian juga pelatihan-pelatihan. Jadi,